Sinamot atau tuhor dalam pernikahan adat Batak. Sinamot atau tuhor ni boru adalah mahar yang harus dibayarkan paranak atau pihak mempelai lelaki kepada parboru atau pihak mempelai perempuan jika ingin menikah. Tuhor yang diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, besarannya juga tergantung dari pendidikan dan pekerjaan perempuan yang hendak dilamar. Biasanya, semakin tinggi pendidikannya, semakin besar tuhornya. Asal-usul sinamot sebenarnya dimulai dari pekerjaan orang suku Batak yang dahulu kebanyakan bertani. Sehingga pada saat wanita dan pria akan menikah, otomatis istri mengikut si suami. Sehingga keluarga si istri merasa pekerjaannya di sawah bertambah karena kurangnya pekerja dalam keluarga. Disinilah si pria harus memberi ganti si wanita berupa sinamot. Perkawinan dalam suku Batak memiliki tujuan yang bersifat kekerabatan, untuk mempertahankan keturunan dari garis bapak dan memperoleh nilai-nilai adat budaya serta melestarikannya. Mandok Hata, artinya berkumpul dan mengobrol menjelang tahun baru. Selain berkumpul dan bercerita, di sini sesama anggota keluarga akan saling meminta maaf dan mengutarakan harapannya di masa depan. Ini diawali dari orang paling tua sampai ke anak terkecil. Salam Horas. Dari Sumatera Utara, Horas! Horas adalah salam khas Batak. Kata Horas adalah ungkapan rasa gembira dan syukur dan juga pengharapan atas keselamatan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Horas diucapkan pada saat berjumpa maupun saat akan berpisah. Horas juga digunakan sebagai salam pembuka dan penutup dalam setiap acara Batak. Jika seseorang mengucapkan salam, Horas, kepada Anda sahutlah dengan mengucapkan, Horas, juga. Ini akan membantu menciptakan suasana yang bersahabat dan bersemangat. Kata Horas itu sendiri memiliki arti yang sangat indah dan penuh makna. Jadi kata Horas itu adalah suatu cita-cita atau harapan yang menggambarkan bahwa setiap orang Batak harus hidup saling mengasihi. Pentingnya arti marga. Marga atau klan melekat bagi orang Batak sebagai bukti bahwa suku Batak mengadopsi patrilineal, yang mengikuti garis keturunan bapak. Dimanapun mereka berada, di kampung halaman atau di perantauan, manakala bertemu dan belum saling mengenal, pasti mereka akan saling bertanya tentang marga. Marga menentukan posisi diri dalam kekerabatan suku Batak Toba. Dengan marga, mereka akan dapat menelusuri kekerabatan antar mereka. Tidak itu saja, seseorang akan mengetahui hubungan seseorang dengan temannya yang lain hanya dengan mendengar panggilan yang disampaikan seseorang kepada temannya. Ini tidak dimiliki oleh suku lain sejauh pengamatan kami. Meskipun terlihat bernada keras saat berbicara, ternyata suku Batak memiliki keistimewaan dalam hal tradisinya. Semoga kita semakin mengenal dan mencintai suku Batak dan suku-suku yang ada di Indonesia ya.